doanya dimasukkan dalam botol aqua nih, Bang. Botol apa? Botol apa nih, Bang? Botol aqua, Pak, ya. Dikocok-kocok gitu, Bang. Kok enggak dikocok di ini, Bang? Di tempat gede gitu, Bang? Enggak. Mungkin lebih praktis, Bang, ya, goyang-goyang gitu, kan? Gini kan lebih praktis, lebih mudah, ya. Oke. Jadi kalau sekali ngandut ini berapa on nih, Bang? Berapa kilo nih, takaran tepungnya, Bang? Ya sekitar 1 kilo bagi 3 lah. Bagi 3 berarti seperempat, Bang, ya? Seperempat lah. Untuk kalau untuk airnya, Bang? Airnya sekitar berapa ya? Setengah liter, enggak sampai kali. Enggak sampai ya? Enggak sampai ya. Nah, diaduk lagi. Oke. Kita ini. Ini tepung kopinya. Baju dia yang dah pernah pakai. Sebelum jualan ini jualan apa, Bang? Jualan es jogger. Ya? Es jogger. Jogger. Iya. Ceritanya gimana bisa beralih ke ini? Jogger. Kamu jualan? Kalau untuk bapak kas sendiri ini, jualan kas dari mana sih, Bang? Abang saya. Nggak, maksud kas dari mana? Nggak tahu, saya nurusin abang. Oh, gitu. Perlu proses lama nggak, Bang, belajar untuk bikin jajanan papeda nih, Bang? Jualan sekitar udah 1 bulan atau 2 bulan aja. Baru mahir bikin, Bang, ya? Oke. Jadi kubah peda nih tidak menggunakan minyak nih, Bang, ya? Tidak. Itu udah anti lengket. Nah, tapi anti lengket ya, Bang, ya? Nih, dua-duanya. Jadi tepung kanji dikasih air lagi, Bang? Iya, di air. Ada lagi, Bang, bumbunya, Bang? Tidak, cuma tepung kanji kasih air. Hah? Nah, kan udah ada saus. Udah saus nih, Bang, ya? Nah, dan ada tepung rotinya, Bang, ya? Iya. Jadi awalnya kasih telur, Bang, ya? Iya. Cuma digelek-gelek, teman-teman. Jadi kalau 5.000, 3 sendok? Enggak juga sih, Bang. Hah? Terlalu banyak pun enggak bisa digunung, soalnya. Oh, pendek, Bang, ya? Ini harga 5.000 nih, Bang, ya? Bikin harga 10.000 bisa, Bang? Enggak bisa, Bang. Enggak bisa, ya? Soalnya didingnya enggak nyampe. Oh. 5.000 ini udah susah, Bang. Soalnya didingnya pendek, Bang. Dia ngepres. Keren, Bang, ya, tampilannya, Bang, ya? Jadi udah jadi masukkan sini, Bang, ya. Setiap hari, Bang, mangkal di sini, Bang? Setiap hari. Setiap hari, ya. Rasa jagung. Ini. Ini balado. Balado, ya. Jagung bakar ini. Kita mau beli papeda aja, Kak. 2.000. Pedas manis. Ini harga 2.000-an, Bang, ya? Iya. Pedas manis.
Jadi kalau tempat abang ini bisa harga 2.000 sampai 5.000 nih bang ya? Iya. Di atas 5.000 udah agak sulitan nih bang ya? Bisa, cuman dia double. Oh gitu. Jadi misalnya 2.000 jadikan 5.000 jadikan 2. Oh gitu. Berapa udah bang? 3 bang ya? Baru 2. 2? Bikin 3 ini? 1 dulu. Oke. Ini harga berapaan? 2.000. Itu udah bersih 200 bang ya? Iya. Kalau kotornya bang? Karena modalnya hampir bagi dua lah bang. Berarti kalau dapat 200 berarti sama modal sekitar 500an gitu ya? Modalnya lumayan gak bang? Iya. Berapa bang? 4 emang ya? 4. Bikin satu yang tidak pedas bang ya? Jadi 5. Ah, jadi 5 aja.